بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, saya mau bertanya, di depan rumah saya ada tetangga yang berjualan di warung. Tapi di warung itu dijadikan tempat untuk bergosip, bergunjing, dan mereka yang berkumpul di warung itu suka iri-irian ke keluarga saya dan suka ngomongi keluarga saya. Apakah saya dan keluarga dosa apabila menjauhi tetangga seperti itu? Teman-teman sekalian, gini. Ingat, keburukan jangan dibalas dengan yang buruk lagi. Kebaikan balas dengan yang baik, keburukan balas dengan yang baik. Maka lihat cara melihatnya, jangan pakai selalu dengan akal. Lihat sini. Jika ada seseorang yang berbuat zalim kepada Anda, maka kaidahnya langsung mengatakan, lihat gini, kebaikan orang itu pindah kepada Anda. Kalau dia enggak punya kebaikan, enggak punya pahala, maka keburukan Anda ditransfer kepada dia. Itu rumusnya di hadis Muslim. Misal, kasusnya tadi, di depan rumah Anda itu ada warung, tempatnya digunakan sebagai gosip. Yang digosipkan adalah Anda. Maka saat Anda digosipkan itu dosa-dosa dia, teman-teman sekalian, bertambah. Pahala dia dipindahkan kepada Anda, pahala Anda kemudian bertahan nambah banyak. Kalau dia enggak punya pahala lagi, dosa Anda ditarik sama dia. Nah, yang kedua ini masih di dunia. Yang kedua, setiap dibicarakan, baru namanya disebutkan itu langsung pindah pahalanya. Dosa orang itu ditarik. Kalau sudah disebutkan keburukan-keburukannya, maka keburukan itu akan dibuat oleh Allah jasad orang yang dibicarakan dalam bentuk bangkai. Misal, saya dibicarakan oleh Anda. Setelah pulang dibicarakan, Ustaz Adi itu ya, begini. Misal ya. Nah, itu saat Anda bicarakan, baru disebutkan namanya, pahala Anda pindah kepada saya. Kalau Anda sebutkan hal yang buruk tentang saya, maka akan dibentuk oleh Allah jasad saya dalam bentuk bangkai. Di akhirat nanti kalau Anda tidak tobat tentang dosa itu, maka siksaan pertama di akhirat Anda akan diminta memakan bangkai itu. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-49, dalilnya Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Awas hati-hati. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, awas hati-hati menggunjingkan orang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau nanti saya sediakan mayit saudara yang dibincangkan itu, yang digunjingkan itu, pada hari kiamat saya minta makan oleh Anda sedangkan Anda tidak menyukainya. Jelas ya? Maka kalau mau gosip, pikir-pikir dulu. Kalau Anda digosipkan oleh orang lain dan Anda tahu tentang itu, teman-teman sekalian, maka apa yang harus Anda lakukan pertama kali? Pertama, mendoakan orang itu supaya Allah bimbing dia agar menghindari perbuatan buruk yang serupa. Doanya panjatkan di waktu-waktu mustajab dalam tahajud, sebut namanya. Jangan minta diteruskan. Ya Allah, terima kasih engkau kirimkan pahala kepada saya lewat orang-orang yang gosip itu. Biarin aja ya Allah, terus aja mereka gosip, ya Allah, tambahkan pahalanya ke saya, kurangi dosa-dosa saya ya Allah, biar diambil oleh mereka. Terus begitu lewat di depan mereka, dikasih tahu lagi, terima kasih ya gosipnya kemarin, dosa saya udah diambil sama kalian. Nambah dosa. Terus bikin status setelah itu, alhamdulillah Allah tambahkan dosa bagi saya, karena digosipkan oleh orang-orang dekat warung itu. Tunjuk lagi. Balik lagi pahalanya pada orang itu. Di malam-malam, tahajud, Anda berdoa, minta pada Allah, ya Allah, dia tetangga saya, ya Allah, dia teman saya, kami saling melihat, kami saling bertetangga, jangan pisahkan kami di surga, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah. Bimbing mereka supaya tidak memperlakukan dengan buruk. Bimbing mereka supaya tidak berbicara dengan buruk. Berdoa. Besoknya, orang-orang menggosip itu, perlakukan dengan baik. Anda kunjungi rumahnya, Anda antarkan buah-buahan, Anda antarkan makanan. Assalamualaikum, Pak. Ini kadar Allah, ada makanan, ada buah-buahan baru beli, baru datang. Silahkan, barangkali kita bisa menikmati sama-sama. Begitu Anda berikan itu, demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan dengan ikhlas, sentuhannya ke jiwa akan tinggi, dan besok lusa dia sendiri akan membela Anda dari keburukan. Begitu orang lain bicarakan, dia akan bertahan, dia akan mempertahankan Anda. Gak benar kok, gak benar seperti itu. Dia datang, dia baik, saling berbagi dan sebagainya. Jelas ya? Jadi itu prinsipnya, balas keburukan dengan sifat yang lebih baik dibanding apa yang diberikan oleh orang lain.